Itu berarti sehari berapa kilo bumbu kacang bang? 9 kilo? Segede gitu tuh? Berarti biasanya kalau sebelum pandemi bisa jual berapa porsi bang sehari? 200! Gue gak pernah nemu bumbu kacang di ketoprak. Bumbu kacang tuh kental, terus mateng. Takis? Takis bos. Halo semua, jumpa lagi di Ica Bijim. Bang Pin! Aduh, kalau kejar bang, kejar bang. Karena saya adalah ayah terbaik di galaksi. Woi, best dad. Tempat ini emang selalu banyak kena foto aja lah bro. Itu adalah tempat nasi uduk yang pernah kita review. Yo, ibu apa nih? Gak ada nih, video sebelah sini. Nah ini kita pernah review nasi uduk ibu dan enak. Pak Karsono. Nama suami Pak Karsono. Dan puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman terima kasih kata ibunya. Rame. Mana aku sempat lewat ya? Iya. Rame, tadi pas gue kesana itu aja rame banget bang. Ini pas gue datang mampir mau silaturahmi lah. Rame banget yang makan. Nah di dekat sini, di sebelum tempat nasi uduk ada ketoprak Bang Jack. Tapi bukanya pagi-pagi. Ini super duper aneh. Jarang ada ketoprak bukanya. Ada nggak pagi-pagi? Ada, tapi soalnya Bang Utep tim ketoprak pagi. Wah, gua aneh sih mah ketoprak pagi-pagi. Dan bagi gua di hidup ini di Jakarta jarang ada ketoprak juga pagi-pagi. Betul. Kebanyakan tuh sore ke malam. Apalagi mau ketoprak Cirebon, ketoprak Jakarta bukanya sore ke malam. Nah ini bukanya pagi-pagi. Kata Bang Utep yang makan bukan pagi, psikopat. Yang makan ketoprak pagi-pagi ya psikopat. Pagi-pagi adalah kepas sayur, nasi uduk, bubur ayam. Nah ini pagi-pagi nih. Jam berapa? Jam 7 dibuka ya? Jam 7 sampai jam 1. Nah, kita bakal cobain gimana rasanya teman-teman. Kita buat subscribe dengan ketinggalan kalau gak bisa upload video, let's go. Iya bang, buka jam berapa sih bang? Jam 7. Emang awalnya gitu dagangnya? Yeah. Oh saya jarang lo jualan, nggak tukang ketoprak pagi-pagi jualan bang. Yeah. Berarti sini berapa lama bang? Ada 7 tahun. Wah oh, buset tuh, sup ember tuh bumbu kacangnya. Buset bro. Iya. Ini Bang Jik berarti? Oh, namanya Bang Jik? Iya. Buset, pagi-pagi banget. Lihat, tapi tahunya sih gue tadi pas datang sih. Ini tahu susu apa tahu putih bang? Tahu tahu Cina bilangnya. Jadi emang ini direbus dulu ya bang ya? Direbus dulu baru digoreng. Supaya matang, lebih gampang digorengnya bang ya? Udah garing di luar, lembut di dalam bang. Itu berarti sehari berapa kilo bumbu kacang bang? 9 kilo? Segede gitu tuh? Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Oh jadi itu dibagi dua tuh? Ini mah gak pakai lontong. Oh, tahu juga gede banget deh. Iya. Ini berapa duit bang? Kalau pakai telur 18, kalau biasa 15. Kalau pakai telur 18, kalau biasa 15.000. Tapi porsinya sih brutal bro. Porsinya brutal banget bang. Ini segini porsi normal bang. Buset, nggak kenyang mah, bohong nih makan beneran nih. Ketupat bawa berapa bang? 150 ketupat sehari. Bumbu kacang 9 kilo tuh bang. Tahu berapa biji sehari bang? 40 gede-gede bang. Berarti feeling gue sih kalau satu tahu itu bisa dibagi bisa buat 2-3 porsi. Betul. Sih. 5 kata bangnya. Tahu bisa dipotong jadi 5 porsi. Tapi tahunya bro gede banget segini-gini. Bang, terima kasih deh bang. Sedeng aja paket lo dadar bang. Tapi ketupatnya dikit aja. Saya nyesel lagi gak kayak waktu itu? Gak, gue syuting, mau syuting ntar. Daripada gak habis. Ini dihalusin bang, sengaja gitu ya? Iya. Berarti digoreng dulu gak? Iya. Oh, bumbu kacangnya digoreng dulu. Disangrai. Disangrai. Ini 9 kilo segini. Berarti yang itu berapa kilo yang di atas stok? Iya, 9 kilo sama itu. Oh, 9 kilo sama itu. Habis nih, sorry bang. Halo. Alhamdulillah. Namanya dagang kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak ya. GoFood ada bang? Ya ada. Oh, jadi langsung ke sini? Iya. Lihat tadi guys. Jadi kadang ada di GoFood, teman-teman kalau mau juga langsung ke sini. Dia dekat nasi uduk depan All Fresh Lebak Food Bulus. Hall. Food Hall. Buka nah, jam tengah. 7 sampai jam? Jam 1, oh jam 2. Jam 7 sampai jam 2. Depan All Fresh Lebak Bulus food atau hall, arah bang. Tengah. Food Hall. Food Hall, emang lo Food Hall tadi? All Fresh. Food Hall bang ya? Iya. Food Hall, yeay. Tahu boy play ya? Ah, iya bener. Iya. Ya. Depan All Fresh Lebak Bulus satu Food Hall, karang tengah Lebak Bulus. Gua kata tunggu nanti kalau jadi gimana rasa ketuprak. Pakai katupe. Depan All Fresh karang all tengah. Fresh lagi. Food Hall Lebak Bulus. Nah ini dia pesanan kita guys, seporsi
apa namanya? Ketoprak Bang Jack dengan harga kalau pakai telur 20 ya? 18. Berapa 28? 18. 20. 18.000. Enggak pakai 15.000. Berarti kalau 15 cuma tahu, toge, dalam ya. Dia standarannya ketoprak. Sebenarnya pas gue review nasi uduk itu sudah banyak yang request ke gue buat nyoba ketoprak Bang Jack. Bagi gue tuh kalau makan ketoprak pagi-pagi tuh agak aneh. Satu hal yang kayak nggak mungkin. Nggak, coba komen deh. Lebih banyak pagi-pagi sarapannya ketoprak apa nasi uduk? Lu mah sate padang. Apa? Karena bumbu kacang. Cuma kalau bagi gue ketoprak tuh makanan-makanan yang paling enak dimakan itu sore ke malam. Kalau pagi-pagi tuh kayak terlalu berat gitu makan ketoprak. Tapi udah. Sate padang. Itu lebih tidak jelas. Cuma sebelum banyak kenal foto racing pada berkeliaran, mending kita doa aja sebelum makan ya. Amin. Kita coba, ini sumpah bumbu kacangnya tuh melimpah dan medok banget. Ini mungkin ketoprak paling medok selama gue pernah review makanan sih. Bumbu kacang itu ya, kayak nggak dikasih air dan mobil racing. Udah naik level ya, udah bukan kenal foto racing, sekarang mobil racing. Cuman ketel banget bro, alik. Gue tadi request dia punya ketupatnya nggak mau banyak-banyak. Soalnya gue nggak takut nanti mau syuting lagi makan. Jadi dia pada kenyang. Daripada kayaknya nggak habis, ini kita secukupnya aja. Kita coba makan dulu ketupatnya, pakai toge sama bumbu kacangnya. Takis, takis bos. Gokil. Gokil banget. Wah. Bumbu kacangnya enak banget, super. Dan kali ini gue menyesal lagi, karena ketupatnya ternyata lembut banget ketupatnya. Lembut banget, nggak perlu pakai effort, makan pakai lidah aja, ditekan langsung hancur. Wah gokilnya, ketupatnya nih lembut banget tuh. Lembut tapi bukannya hancur ya. Jadi masih ada tekstur ketupatnya tapi lembut banget. Tahu, bihun, pas pakai toge. Kerupuk. Gila ya, selama gua nge-youtube mungkin ini adalah ketoprak yang menurut gua paling enak sih. Lu lihat nih, gue nggak pernah nemu bumbu kacang di ketoprak ataupun gado-gado yang tekstur bumbu kacangnya tuh kental terus mateng. Ini segini nggak pernah gitu. Tuh, sampai nggak mau jatuh kan? Wow, bawang gorengnya juga melimpah. Jadi setiap suapan tuh berasa bawang goreng guys. Ini gue belum makan pakai telur loh. Dan gue suka adalah dia tuh bawang putihnya banyak ya. Jadi ketika dimakan tuh sensasi bawangnya bawang putih ketopraknya tuh wangi banget. Suara dari takis. Takis bos. Oh, bener apa? Buat warga-warga yang tinggal di daerah Lebak Bulus, Karang Tengah, Cinere, boleh coba yang kesini. Ini adalah salah satu ketoprak yang menurut gue enak dan harga yang terjangkau, tapi bumbunya tuh jiwa, men. Pilih gue disini udah pada tau semua, warga sini udah pada tau iya, semua. Iya, banget. Cuman gue aja yang baru tahu kali ini. Bihunnya banyak, togenya banyak, gado-gado. Toprak, terus pakai telur dadar, guys. Telur dadar, it's very, very on the perfect spot. Di luarnya garing, dalamnya lembut. Jadi lo makan dapat crunchy nggak cuma dari kerupuk doang, tapi dari telur juga dapat. Gorengannya tewas getel. Panas legit getel. Panas, gue tinggal dikit ya. Buat gua, ketopraknya enak Bang Jack, murah, banyak, kenyang. Dengan harga yang dikasih, ini gue kasih nilai 9,5 dari 10. Waduh. Menurut gue ya, ini yang paling ngekick, paling nonjok adalah bumbu kacangnya. Lu bisa lihat bumbu kacangnya tuh begitu legit, kental, medok banget. Makanya gue bilang, selama gue review makanan ini mungkin ketoprak yang paling legit, bumbu kacangnya paling kental ini. Rekomendasi harapan kali, anak kantor. Walaupun gue kan kalau sini misalnya pas makan siang kayaknya. Soalnya pagi-pagi agak kebanyakan gitu, makan ketoprak. Sekarang gue mocil, panjang banget. Tapi kita update lagi pas mau bayar ya. Oke, saya makan. Hanya kita sekarang melakukan hal dan kewajiban kita adalah bayar. Bang, berapa duit bang? 18 ribu. Berarti dari awal dagangin ketoprak aja nih memang. Di sini, langsung di sini. Iya. Gak pindah-pindah ya. Berarti kalau lagi, ini kan pandemi nih bang, ada penurunan gak? Dikit.
Oh dikit, cuma siap. Berarti biasanya kalau sebelum pandemi bisa jual berapa porsi bang sehari? 200. Kalau lagi pandemi turun berapa? Cuma 150 jadi. Oh beda 50 porsi. Jadi kok berapa bang? Paling banyak selama abang jualan? Iya selama dagang bisa habis berapa porsi? Paling banyak bang? Iya segitu. 200. Tapi yang sedih tadi kan nggak ada di GoFood katanya. Iya. Tapi tadi ada orang GoFood, GoFood datang. Itu pakainya GoShop orang. Oh GoShop. Jadi kalian kalau mau beli titiknya bisa pakai all apa namanya? Food Hall. Nyampe ke sini nanti abangnya ada di depan Food Hall di pagi pesan via GoSend atau enggak kalau Grab apa sih namanya? Kalau Grab GrabSend ya. GrabMart kali enggak tahu gua. Tahu ya, pokoknya pakai patokannya situ. Jadi total 18.000. Bang, ambilnya kembaliannya bang, boleh nggak bang? Terima kasih banyak. Semoga makin rame. Amin. Ketoprak Bang Jack, tapi bumbu kacangnya bisa kental gitu bang? Modelnya begitu ketopraknya? Iya. Oh, saya bingung kenapa nggak dikasih air ketopraknya? Kental banget. Bisa ceplok, saya dipakein? Dadah. Dadah gitu. Rebus bisa nggak bang, telur rebus? Rebus bisa, cuma bawa telur sendiri dari rumah. Ini udah repot abangnya, capek pagi-pagi saya bikin telur rebus. Yaudah deh bang, saya izin pulang dulu. Oke, terima kasih. Makin rame, makin berkah selalu, ya sehat selalu bang ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman jangan lupa selalu komen di bawah kuliner apa lagi yang enak yang masih gue cobain. Ini salah satu kuliner yang kemarin udah direkomendasi dari kalian nih, dari nasi uduk. Teman-teman klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat ngeri dan pastikan klik tombol subscribe supaya gak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Ketoprak Bang J Karang Tengah, ketoprak mantep rekomendasi gue. Kalau sini jangan lupa Star Story tag gue di Instagram @melvinmelvus. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Salam hangat dari Best Dad in the Galaxy. Stay positive, stay awesome. Mantep ya.